Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, yang sementara berpuasa, alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur, kita sudah paruh kedua dari bulan suci Ramadan, tepatnya hari ke-11 dari bulan suci Ramadan. Izinkan saya kembali menyapa sahabat-sahabatku dengan kultum, kuliah terserah antum. Tapi kalau lewat-lewat sedikit tidak apa-apa, namanya kulibas, kuliah 15 menit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada seorang anak SD, dia membenci ibunya karena ibunya di mata dia tidak sempurna. Kebetulan sang ibu ini punya mata yang tidak lengkap, yang satu melihat dan yang satunya bukan tidak melihat lagi, memang kosong. Jadi dia tidak punya biji mata, sehingga kalau dilihat dari depan itu sedikit menakutkan. Sehingga anak ini kurang terlalu senang kepada ibunya. Suatu ketika ibunya ini bekerja sebagai catering di salah satu sekolah untuk memberi makanan kepada anak sekolah yang boarding. Suatu ketika tanpa sengaja ibunya datang ke sekolah, di mana sang anak sekolah, dan serta-merta dia melihat anaknya dan memanggil. Betapa kagetnya anak dan malu karena dia tidak pernah cerita kepada temannya. Dan besoknya teman-temannya itu mengejek dia dan berkata, "Ternyata mamamu tidak punya mata satu ya? Kok bisa begitu?" Sejak itulah muncul kebencian. Marah sama ibunya, kenapa ibu saya mesti muncul di sekolah? Kenapa saya punya ibu mesti begitu matanya? Malam itu dia tidak bisa tidur. Dan dia bangun keluar dari kamarnya, kemudian ke dapur. Dia mendapati ibunya menangis sendiri di sana. Dia tatap ibunya dari jauh dengan penuh kebencian gara-gara ibu ini. "Gak usah menangis. Kenapa ibu datang di sekolah tadi? Bikin malu. Saya malu sama teman-temanku. Dia tahu saya punya ibu cacat." Itu omelan sang anak, dan ibu hanya terus menangis sambil berkata, "Minta maaf nak, saya tidak sengaja tadi. Saya tidak sengaja. Sekali lagi minta maaf. Kalau itu telah membuatmu malu, maafkan saya. Saya tidak mau maafkan lagi. Pokoknya saya benci, saya marah sama ibu. Kenapa mesti saya lahir dari seorang ibu yang cacat dan matanya menakutkan." Singkat cerita, dia lalu tamat SD, sekolah, kemudian SMP, SMA, dan kuliah. Dan akhirnya dia merantau. Dan di perantauannya rupanya dia berhasil di sebuah provinsi, taruhlah misalnya dari Makassar ini dia di Jakarta. Kemudian dia menjadi pimpinan sebuah perusahaan, dia manajer dengan gaji yang lumayan. Kemudian dia menikah dan istrinya cantik, punya anak-anak yang manis dan gagah-gagah. Anaknya 3 orang. Suatu ketika sang ibu ini tiba-tiba rindu kepada sang anak yang memang sudah sekian puluh tahun meninggalkan kampung. Dia cari informasi, akhirnya dia dapat informasi bahwa anaknya ada di Jakarta dan menjadi manajer satu perusahaan besar dengan gaji yang luar biasa dan kehidupan yang mapan. Singkat cerita lagi, dia temukanlah jejak anaknya, dia dapat alamatnya dan betapa senangnya. Lalu dia minta izin kepada suaminya. Lalu berangkatlah dia ke Jakarta dengan meminjam uang dari tetangga atau orang-orang sekitarnya untuk menemui anaknya. Sampailah dia di kompleks yang dituju dan dia bertanya ke security, "Pak, nama ini benar di kompleks?" "Oh iya, beliau yang rumahnya paling besar." Dia berangkat ke sana dan di depan pagar rumahnya dia sudah mulai bahagia, "Ya Allah, anak saya alhamdulillah jadi orang. Anak saya menjadi orang yang sukses. Terima kasih ya Allah. Doa-doaku selama ini terkabul. Biarlah ibunya cacat, tetapi dia bisa menjadi orang yang berhasil." Kemudian dia memencet bel di pintu pagar. Keluarlah 3 orang anak kecil yang belia, ceria, lucu. Ya, anak-anak TK, SD, anak dari anaknya atau cucu. Begitu dia keluar mendekati pagar, tiba-tiba anak ini berlari masuk, teriak dan menangis. Keluarlah sang bapak, "Kenapa nak?" "Saya takut ayah, saya takut ada orang cacat, mukanya menyeramkan," kata sang anak. Lalu, ayo masuk. Keluarlah sang ayah dan begitu dia lihat, sang ayah ini tahu ini ibu saya. Kemudian anaknya juga datang mendekat. "Siapa itu ayah?" Begitu tahu anaknya dekat, sang laki-laki ini marah, "Untuk apa kau datang ke sini? Kau bikin takut saja anak saya." Perempuan itu berkata, "Oh maaf Pak, saya salah alamat. Saya kira ini anak saya, ternyata bukan. Saya mohon maaf." Lalu sang ibu itu pulang dengan perasaan hancur dan kembali ke Makassar. Sang suami atau anaknya ini lega karena rahasianya tidak terbongkar, karena dia sekalipun tidak pernah cerita kepada istrinya bahwa dia punya ibu yang cacat. Bahkan dia sudah berkata, "Saya ini anak yatim piatu sejak kecil." Singkat cerita lagi, sudah berapa kali ini singkat cerita karena namanya juga kultum ya, kuliah terserah antum. Tiba-tiba dia menerima undangan reuni dari sekolahnya, sekolah SMP di kampungnya. Dan dia sembunyikan surat itu dan dia kasih tahu istrinya, "Saya akan ke luar kota karena ada urusan bisnis." Dia tidak kasih tahu bahwa akan pulang ke kampung, khawatir istrinya juga mau ikut dan akhirnya ketahuan bahwa ibunya masih hidup. Akhirnya dia berangkatlah dan tiba di Makassar, sampai di sekolah, selesai reuni, kemudian dia tidak langsung balik ke kota, pulang ke Jakarta, tapi dia menyempatkan mampir di rumah, di gubuk, di mana dulu dia dibesarkan. Rupanya ada kerinduan juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya nasib ibunya yang dulu pernah ke Jakarta tapi diusirnya pulang. Begitu sampai di sana, kaget karena sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada suara-suara, tapi begitu masuk ke dalam, dia menemukan satu lembar kertas dan di kertas itu ada tulisan yang setelah dia baca akhirnya dia menangis. Tulisan itu berkata, "Saya nak, saya yakin pasti engkau akan kesini. Tapi ketahuilah, seminggu sebelum acara reuni di sekolahmu, saya pergi jauh dari kampung ini karena saya khawatir nanti engkau, saya permalukan untuk kedua kalinya di sekolahmu. Jadi saya sengaja untuk menghindar. Saya ikut bersyukur karena engkau menjadi anak yang sempurna. Ketahuilah nak, waktu engkau bayi atau engkau balita, engkau pernah satu kecelakaan. Ada satu benda yang mengena wajahmu dan kamu cacat, matamu pecah dan oleh dokter harus dioperasi sehingga engkau kehilangan mata sebelah. Saya tidak tega engkau lahir tumbuh menjadi orang yang cacat, makanya saya mencari dokter rumah sakit untuk mendonorkan sebiji mataku kepadamu supaya engkau tumbuh sehat dan sempurna. Itulah sebabnya sejak itu saya tidak memiliki mata sebelahnya karena saya sudah berikan kepadamu dan saya gembira, saya bangga, saya bahagia melihat engkau sempurna bergaul bersama anak-anak yang lain tanpa sedikit pun kekurangan. Nikmatilah mata pemberianku itu nak, semoga terus engkau menjadi orang-orang yang sukses. Salam dari saya, mamamu tersayang." Tanpa terasa air matanya jatuh, basah seluruh kertas yang dia baca. Dia ingin berteriak tapi sudah terlambat. Dia ingin memeluk ibunya tapi sudah tidak ada di depannya. Akhirnya dia jatuh tersungkur, mohon ampun kepada Ya Allah. Saya membenci ibu saya marah ibu saya malu punya ibu yang cacat. Ternyata dia cacat karena saya. Ternyata saya yang diselamatkan, Ya Allah. Pertemukan saya dengan ibuku, Ya Allah, pertemukan saya. Saya akan memeluk, saya akan mencium, saya akan minta ampun kepadanya. Sahabat-sahabatku, pemirsa di mana saja berada, penyesalan itu selalu datang dan tidak ada gunanya lagi. Sekarang ibu sudah tidak ada, dia baru sadar ternyata apa yang dilakukan selama ini salah. Mungkin kasus seperti ini tidak ada di sekitar kita, tapi boleh jadi ada sesuatu yang kurang sama kita dan orang tua kita telah menutupinya. Orang tua kita pun tidak menceritakan karena ingin menjaga rahasia, ingin menjaga kepercayaan diri kita tidak hilang. Karena itu yang masih punya orang tua, di paruh kedua bulan suci Ramadan, datangi orang tuanya. Kalau tidak datang karena terhalang oleh kondisi, telepon, WA, tanya, kirimi duit, kirimi hadiah, kirimi oleh-oleh, minta restu, minta ridho, dan jangan sekali-sekali kita berdosa kepada kedua orang tua. Saya tutup dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa kullahuma qawlan karima. Dan telah menjadi qada ketentuan Allah, jangan menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah yang terbaik. Allah mensejajarkan kita dengan Allah, mensejajarkan orang tua dirinya dengan orang tua. Begitu tinggi kedudukan dan mulianya orang tua kita, sehingga jangan kita menghardiknya, jangan membentaknya, jangan bahkan hanya mengucapkan atau ucapan yang kasar kepada kedua orang tua kita. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, anak yang taat kepada orang tua, karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ashar Tamanggong, manusia biasa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.